Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi yang dianggap sebagai kembang tidur ternyata mempunyai beragam tafsir. Percaya atau tidak, itu tergantung dari penilaian orang dan pribadi diri kita sendiri, yakni orang yang mengalami mimpi tersebut. Arti mimpi itu sendiri juga berbagai macam. Apa yang kita alami saat mimpi ternyata mempunyai arti-arti tersendiri yang menyimpan misteri. Menurut kitab Al-Ahlam karya Imam Muhammad Ibnu Sirin, kerudung wanita melambangkan suaminya, pembatasnya, pemimpinnya, ke lapangan dalam keadaannya melakukan akad jual beli yang mendatangkan harta yang banyak. Kerudung wanita berwarna putih melambangkan agama dan kedepannya membaik. Jika seorang wanita bermimpi meletakkan kerudungnya di atas kepala di antara manusia, berarti kehidupannya akan berakhir. Bermimpi kerudungnya rusak melambangkan musibah yang akan menimpa suaminya jika ia punya suami. Jika ia tidak bersuami, maka musibah akan menimpa hartanya. Jika seorang wanita bermimpi melihat kerudungnya berwarna hitam, berarti ia akan memakai kerudung karena kematian suaminya atau dalam kefakirannya. Jika seorang wanita bermimpi melihat kerudungnya terbang, menunjukkan tipu daya wanita yang menjadi musuhnya dan perubahan wajahnya pada suaminya. Demikian takbir tentang kerudung yang kami kutip dari kitab Al-Ahlam. Selanjutnya kita akan mendengar apa makna di balik mimpi kerudung menurut Primbon Jawa. Yang pertama, mimpi kerudung sobek. Menurut kitab Primbon, bila Anda bermimpi tentang kerudung yang sobek, merupakan pertanda mungkin ibadah Anda saat ini sedang kurang baik dan tidak seperti biasanya. Biasanya Anda selalu rajin beribadah dan tepat waktu, tetapi Anda kini tidak melakukannya lagi. Bisa jadi mimpi ini sebuah teguran buat Anda. Benar bahwa manusia banyak salah, akan tetapi sebaiknya Anda segera bertaubat dan mohon ampunan pada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mimpi kerudung putih. Menurut Primbon, mimpi ini berarti ibadah Anda baik dan penuh kehusukan. Maka tingkatkanlah lagi ibadah Anda dan jangan sampai berkurang karena Anda merupakan orang pilihan untuk menjadi yang terbaik dengan perilaku yang istimewa. Pesannya, jangan sombong dan selalu rendah hati, itu akan lebih baik. Selanjutnya, mimpi kerudung merah. Bila Anda mendapatkan mimpi tentang kerudung merah,
maka berarti semangat Anda dalam beribadah patut diacungi jempol. Akan tetapi, janganlah sombong dan meremehkan orang lain bahwa Anda terbaik, karena itulah nanti yang akan membakar pahala Anda setelah susah payah dikumpulkan dan akhirnya sia-sia karena kesombongan Anda. Mimpi ini bisa dikatakan tanda pengingat buat Anda untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Mimpi kerudung hitam. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Anda sudah memaksimalkan segala upaya untuk beribadah dan berusaha taat pada Yang Maha Kuasa, tapi terkadang memang ada saja gangguan setan yang menyesatkan. Maka tetap semangat dan raih pahala sebanyak mungkin, karena mimpi ini sebagai pengingat untuk Anda untuk rajin beribadah dan memohon ampunan pada Yang Kuasa, serta tidak ada kata bosan dan putus asa. Sebagai catatan, sebagian dari mimpi yang kita alami mungkin adalah mainan tidur, gangguan setan. Bergantung kepada waktu kita tidur dan kebiasaannya, mimpi yang benar selalu berlaku apabila keadaan kita tidur dengan nyenyak, terutama 1 jam selepas lena tidur sehingga sebelum waktu subuh. Dan terakhir, mari kita renungkan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddis bihin nas. Apabila setan mempermainkan salah seorang dari kalian di dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 4213. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.